Kembali lagi di channel kami, Selebritis Terbaru. Channel ini akan membahas isu-isu artis tanah air yang tentunya sedang hangat menjadi perbincangan warganet. Jangan lupa pada para penonton setia untuk menekan tombol like, komen, share, kemudian subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita panas dari para artis tanah air. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai konten di channel kami. Pria yang belakangan ini sering heboh di sosial media lantaran sering gagal dalam percintaannya, kali ini kembali membuat para netizen terkejut soal penghasilan yang ia dapatkan. Ya, presenter Boy William yang saat ini berhasil membuat Irfan Hakim terkejut setelah tahu penghasilan Boy William saat ini. Memang bisa dibilang cukup muda, namun pria ini sempat dikabarkan membangun rumah yang ditaksir 100 miliar. Sempat booming dan sering didatangi artis-artis lainnya, rumah Boy William itu memang tampaknya mewah dan megah. Menjadi aktor tanah air, tentunya ada sejumlah film Indonesia yang pernah dibintanginya. Di antaranya Kue Ibu, 2012, Jatuh Cinta, 2012, Di Balik 98, 2015, Dimsum Martabak, 2018, dan Laundry Show, 2019. Sumber kekayaan Boy William lainnya adalah bisnis yang dijalankannya. Dia telah membangun sejumlah bisnis, seperti kuliner dan fashion. Dia merupakan pemilik dan pengelola Cafe Eastern Coffee TM, Dapur Boy, Pokarips, Motomoto Museum, dan Resto. Sedangkan di bidang fashion, Boy William memiliki brand pakaian lokal, Third Day. Itulah sumber kekayaan dari Boy William saat ini yang berhasil membuat Boy William dikagumi oleh Irfan Hakim serta para fansnya.